warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bidaillahi ta'ala wa lidafil balaya wa lisalihi wa lisalihi wa lazila sabakuna biliman namun fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faslun utawi kira fasa walmu qarru bihi durbani haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Faslun ini bab baru tentang ikrar, bukan ikrar sumpah pemuda ya. Ikrar nak diterjemahne nggih atau pengakuan, ngaku duduk kaku ya, ngaku beda meneh ngaku karo kaku. Pengakuan itu ada dua macam. Yang pertama adalah terkait dengan hak Allah, yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan hak manusia. Jadi ikrar terkait hak Allah, yang kedua adalah terkait hak Adam atau hak manusia. Fakhaqullahi ta'ala niki terkait ikrar niki dawuh Gusti Allah wal aslu fil masyru'iyatil ikrar, pokok dalil tentang disyariatkannya ikrar ini firman Allah An-Nisa 135, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Kunu, jadilah kamu qawwamina, penegak bil qisti, dengan adil, syuhada'a lillah, sebagai saksi karena Allah. Jadi qawamina bil qisti muwadhdhibina ala iqamatil adli fi jami'il umur. Allah memerintahkan pada kita, jadilah kalian di dalam setiap perkara apa saja, jadilah kamu penegak keadilan. Ini Quran, ini penting. Iqdilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena perbuatan adil itu mendekatkan kepada takwa.
Dan ini Pak, menegakkan keadilan niki syuhada sebagai saksi karena Allah. Jadi untuk menegakkan keadilan kita harus siap jadi saksi untuk mengatakan ini benar, ini salah. Nak jadi saksi, kudu saksi sing adil. Termasuk engko. Piro 14 Februari ya. Niku jadi saksi kudu adil. Nak gak sah ya waran gak sah. Sesuai aturane. Noten. Oke, ya kudu dikawal jadi ini ngono. Sopo KBBS ini. KB. Pasal ligon KBBS. KBBS. Pray. Alhamdulillah. Nggih. Lah niki sebagai saksi karena Allah walaupun atas diri kalian sendiri. Nah ini Pak, kalau bersaksi atas dirinya sendiri itu namanya ikrar. Ikrar. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Ngaku, nah dalam bahasa bahasa ini pengakuan, pengakuan. Nah, pengakuan itu diterima dan ada dua macam pengakuan. Pengakuan terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak Adam. Wa haqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil ikrari bihi. Kalau ikrar, pengakuan terkait dengan hak Allah ta'ala itu boleh menarik balik pengakuan itu. Ya, boleh menarik balik pengakuan itu. Itu kalau hak Allah. Penak Pak. Aku ngaku ngene mari ngono urung gak sido aku. Ngono gak apa-apa. Itu kalau hak kepada Allah. Tapi konsekuensine ya kudu nah dia berbuat dosa ya kudu tobat. Niku dan ini kau ayatnya ini kau terkait pengakuan itu hadisnya yang pertama adalah dari waqalu sallallahu alaihi wasallam uhdu ya unais ala imro'atin hadha fa ini tarofat farjumha fahudan alaiha fa'tarofat fa'amarubiyah Rasulullah s.a.w. fa'arujimat Ruwal Bukhari. Ini terkait pengakuan. Pengakuan itu memiliki kekuatan hukum. Ini kejadian terjadi di zaman Nabi s.a.w. Enten napa namine wong nuduh nuduh bojone zina. Niki kasus e ngoten. Menuduh istrinya zina. Akhirnya dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nuduh itu Unais. Lah bapaknya, bapaknya si anak laki-laki tadi pradul kepada Nabi, anak saya itu nuduh istrinya zina. Maka ini karena enggak dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka ini anak saya ini harus dicambuk. Menuduh zina harus dicambuk berapa kali? Sama ni najel dah 80 kali. Niku ngoten. Terus si dan dia enggak ada bukti gimana?
minta diadili di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan kepada Unais, "Ya Unais, ala imraati udu ala imraati hadza." Datangilah wanita yang dituduh zina itu. Fa ini tarafat farjumha. Apabila dia mengaku memang benar berzina, maka tegakkanlah hukum kepadanya. Nah, ternyata fa'idha tarofat farjumha fa'udhan alaiha fa' tarofat. Ternyata besoknya betul didatangi itu, ternyata dia ngaku betul berbuat zina. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menegakkan hukum rajam kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya Pak Ringi Pak, hukum had itu ketentuan dari Allah, walaupun tanpa saksi, kalau ada pengakuan dari yang bersangkutan, boleh hukum itu ditegakkan. Jadi ngoten Pak. Niki lah umbian Masya Allah. Ya tadi ke Pak. Zino do Pak. Padahal konsekuensinya mati. Ini kena ra wong imane Facebook, saya enggak bisa bayangkan. Hari ini Pak wis dosa sembarang kalir gak ngaku. Bukan hanya bangga, kadang menjerumuskan orang lain, Pak. Sing berdosa, sing salah tambah bebas, sing gak salah tambah dikurbankan. Nauzubillah min dzalik. Niki zaman edan. Makane nara edan yo ora keduman jare niki. Ajur. Lah niki kita bisa bayangkan Pak, orang-orang soleh dulu itu, mereka, beliau-beliau itu lebih takut hukum di akhirat daripada hukum di dunia. Mulanya langit dan ini Pak, ya makmur Pak negara ini Pak. Itu kalau dengan kekuatan iman. Tapi kalau yang mengatur itu bukan kekuatan iman, Pak, tapi kekuatan hukum, aturan hukum itu sendiri, Pak. Maka nggih ngoten, Pak. Aturan hukum, nah imane lemah nggih golek celah hukum. Bahkan iki wae, Pak, pengakuan ini pun kalau ditarik balik lho, boleh. Ini termasuk dosa zina tadi, dosa hak kepada Allah. Cancel aku burung ngono. Lah niki enten kasus niki, Pak. Kasus terkait cancel tadi ada kasus lagi, Pak. Dalam ala dzalika ma jaa fi qisati Rasul Ma'is radhiyallahu anhu annahu lama wajada masal hajrati farra fadrabuhu wa rajamuhu. Wa khbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal lan taraktumuhu. Al-Bukhari. Ini kasus yang lain, Pak. Sama, kasus zino. Ini adalah kasus zina seorang sahabat, Pak. Berzina. Nyun sewu, Pak. Ini jenenge wong kilaf. Ini pun disampaikan, Pak. Tingkatane sahabat niku, Pak. Ndek-ndeke sahabat niku sak dhuwur-dhuwure wali. Niku mawon ada yang berzina. Maaf Pak, ini bukan nanu nggih. Bukan melihat aib. Artine nek ukurane awak dhewe, ukurane Pak Anies, ukurane sampeyan, Pak. Nek wong ngoten nggih. Sapa sing gak tertarik? Tertarik, Pak. Menungso kok. Kucing niku nek ora pindang gereh. Ya ampun. Sedhewan wong guyu. Makanya nyun sewu Pak, kok jaringan kadang-kadang ada berita ngeten, 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 ngeten.
ya menungso, Pak. Kita ini bukan malaikat. Mulanya nak manusia berbuat dosa, ya taubat toh. Masya Allah, Pak. Makanya tenggini Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh tobat. Hati-hati, Pak. Omong kula aja dipelintir ya. Wong level kiai kena apa meneh aku lah iki wis iki melintir. Awas niku, Pak. Awas kula dia kula lepas tanggung jawab, Pak. Tenan, Pak. Pun mboten ngoten maksud kula. Monggo ayo dijogo tenanan. Jangan sampai terjadi perbuatan. Karena apa? Semua orang berpeluang untuk melakukan perbuatan dosa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Inspirasi untuk fujur berbuat dosa itu berpeluang ada pada diri kita. Inspirasi untuk berbuat takwa ada juga pada diri kita. Mari monggo niki cerita, Pak. Cerita namanya sahabat Ma'iz berzina. Ma'iz wis duwe bojo cik zina. Zina dengan budak. Loh, kemarin kan budak peroleh digauli. Mboten iki budak sing wis duwe bojo wong liya ngono. Nah, budak oleh nggih, nah budak statusnya kemarin yang kemarin membahas budak itu kalau budaknya single, nah itu boleh. Tapi budak ini sudah dinikah oleh budak yang lain. Itu hak mutlak punyanya budak itu walaupun sama-sama budak. Zino, Pak. Begitu zino niku. Dia menyesal, Pak. Nangis, nyesal. Terus bisi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kula niki khilaf niki. Zina. Yuk nopo niki. Jadi Sayyidina Abu Bakar wis menengahi, gak usah lapor Kanjeng Nabi. Sing penting awakmu tobat to sing tenanan. Dia kandhani ngoten nggih ngandel, Pak. Ngene. Tapi tekan omah niku gak iso turu. Gak iso. Aku nak urung dibersihkan oleh Nabi statement bahwa kamu itu bebas dari dosa. Gak bisa. Walaupun Abu Bakar memberi nasihat ke saya. Ganti, Pak, moro ning Sayyidina Umar. Jawabannya podo, Pak. Sampai tenggiri Sayyidina Utsman, jawabannya nggih podo, ping wong telu niku. Denger, denger. Akhirnya niki Sayyidina Ma'is niku akhirnya lapor teng Kanjeng Nabi. Diwanek-wanek. Dilapori ini Kanjeng Nabi ini melengos, mboten dirungokne, Pak, mboten direken karo Kanjeng Nabi. Gak direken. Ping pindho, gak direken sampai ping papat, Pak. Begitu ping papat iku kali Kanjeng Nabi iki temen takon niku dina. Jojoke mung mbok ambungi to. Jojoke mung mbok kekep to. Sampai apa sampai ngono ta nggih timbomu iki mlebu ning jero sumur kaya ngono kuwi, Pak, sampe di sana nggih ya Nabi lampun. Akhirnya niki, Pak, singkat cerita ya sudah kalau gitu ditegakkan eksekusi. Begitu dieksekusi, Pak, dilempar batu begitu langsung, Pak. Lama wajada masa hajatu farroh. Begitu roh watu dihantem watu itu, Pak, meluwayu. Meluwayu, Pak. Oh,
diantem atu kok ada wong kuat rasa luwayu Pak. Akhirnya kali sahabat-sahabat diuber Pak. Akhirnya kecekel, begitu kecekel wis dipeteng nggih akhire nggih wonten sewu Pak. Dieksekusi sampai meninggal dunia. Pada saat itu Nabi pun tidak mau mensolati beliau. Karena tobaté sik setengah-setengah niki Pak. Masyaallah. Tapi setelah 3 hari Pak, beliau bermimpi bahwa Allah telah mengampuni dosanya si Ma'is. Maka Nabi sampaikan, ketahuilah olehmu bahwa andaikan seluruh jazirah Arab ini apa, tobatnya dia itu bisa mengcover dosanya orang seluruh jazirah Arab ini. Kata Nabi begitu. Masya Allah Pak. Lupa niki lho Pak, niki termasuk hikmah Pak. Walaupun konsekuensi dengan hukum Allah niku setengah gak wani, Allah tetap menerima tobat itu Pak. Itu saja rahmatnya Allah. Begitu dicekel ngoten niku Pak, hal antaroktumuhu, maka Nabi mengatakan, kenapa kamu ketika lari, kenapa enggak kamu lepaskan saja? Barangkali dia dengan dilepas kemudian dia bertobat. Maka statementnya Nabi itulah yang menjadi dasar bahwa pengakuan itu boleh ditarik balik. Niku Pak, Nabi sik sayangi kare umate ngoten. Rapo gak mbok jarno wae. Niku ngoten. Nggih. Nggih, dijarno gak dihukum. Kan sudah dilempari batu Pak, wis kenek ngono lho. Artinya kita juga sudah enggak kena dosa karena kita sudah menghukum dia. Nak melayu, lah itu resiko nanti di akhirat dia. Dari situ Pak, makanya dosa kepada hak Allah itu Pak, itu ikrar itu boleh ditarik balik. Masya Allah. Pun, ngerti ini Pak, ini sahabat-sahabat umumnya. Jadi kejadian seperti itu Pak, di zaman Nabi kalau enggak salah di dalam hikayat kisah itu ada sekitar 5 kejadian terkait dihukum rajam ketika berzina. Masya Allah. Pun. Wahakul adami layasihur ruju'u fihi anil ikrori bihi. Ini Pak. Sementara kalau terkait dengan hak Adam, maka tidak boleh ditarik balik pengakuannya. Ini kena kepada hak Adam enggak boleh. Kok nyolong ya? Iya nyolong. Dituduh. Dia ngaku Pak, aku nyolong. Duitmu tak nyolong semini. Akhirnya harus dihukum, wurung enggak sido, enggak boleh. Karena ini menyangkut hak Adam. Dan ini gimana? Nah, itu nanti di belakang. Ya, ini. Wa taqdiru sihatil ikrari ila salasati syara'ithon ini Pak. Pengakuan itu sah membutuhkan 3 syarat. Pengakuan itu sah diterima butuh syarat 3. 1, yang ngaku itu tadi sudah balik. Nah, ada nyolong urung balik ngaku, maka pengakuan anak durung balik tidak diterima. Makanya nak si nyolong Pak Ece anu Pak urung balik Pak yora kena hukum. Gak boleh hukum itu ditegakkan kepada anak kecil. Nah ngene hadis ukurane balik, bukan nak hukum negara sebelum 18 tahun.
Iku calon 17 tahun ke bawah iku dikategorikan anak-anak. Niki nak hukum negara nggih, nak hukum syariat niki batasannya adalah balik. Syarat yang kedua, wal aqlu dalam kondisi punya akal. Nak lagi mendem, Pak. Ngaku niku gak kanggo, Pak. Pengakuane wong mendem. Makane ben ngaku diucekoki ae. Niku ora oleh. Niku tidak sah pengakuane orang yang mendem gak punya akal atau ngipi. Gak sah, Pak, ngaku. Pura-pura gendeng. Nggih padha mawon niku wis nyabu mbok apa wae akale mboten waras niku mboten. Syarat yang ketiga wa ikhtiyaru, kondisinya adalah tidak terpaksa. Kalau pengakuannya dipaksa, pengakuannya iku mboten kanggo diintimidasi, digebuki. Akhirnya dikon ngaku, ya ngaku. Dan aku digebuki terus sih. Pencor. Ya, daripada pencor, ya ngaku apa jaremu lah. Itu walaupun ngaku, dia tidak kanggu. Kenapa? Karena terpaksa. Masya Allah. Dalil ini kufala ya tadu bi ikraril makruhi bi makroha alaih. Maka tidak dihitung pengakuan orang yang sedang terpaksa. Ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha malam ta'mal bihi au tatakallama bihi wa mastukrihu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kepada umatku atas perkara, artinya membebaskan gak dihukum. Nak salah gak dihukum. Apa? Kepada siapa? Tuwaswi sufi suduruha, perkara apa saja yang terbersih di dalam hati malam takmal, dan perkara itu urung dilakoni, ora dilakoni, au tatakallamu bihi, dan belum dibicarakan. Nak sing cik kalau ngeletak neng hati niku di sepuro kali Gusti Allah. Lain ngoten, Pak. Tapi tetep, Pak, masuk ke merentak neng hati nggih tetep enten hisab. Tapi itu masih dengan sholat itu diampuni alih Allah, zikir, kemudian baca Quran, sedekah, berbuat kebaikan. Nggih. Wa'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan berbuat baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dia ngoten niku, Pak. Kemerentek ati yo. Wah, iku kok sip menahan. Ati kemerentek. Nah, ngoten niku, Pak. Ngoten niku, Pak. Niku gak ana hukum, Pak. Okay. Soalnya orang dilakoni, Pak. Orang dilakoni. Aku pengen zina karo wong iku. Niku tidak bisa kita ini dihukumi, Pak. Wong jek ning gone ati ora dilakoni, enggak dihukum. Okay. Enak dihukum, Pak. Amblas berarti. Nggih. Upa utawa krentek, Pak. Ati iki krentek mau mandel karo wong. Atine meso, Pak. Jenenge ati iki enten wiritan Surabayaan niku, Pak. Ya ngoten niku nggih dereng di tidak bisa dihisab, nggih, dibebaskan hukuman oleh Allah. Karena apa? Urung di omong. Nak wis metu bocor biar niku.
niku wis langsung merah sret poin 1 ae wonten. Tapi nek sik dimpet ning jero nggih dereng Mbak dereng oleh poin. Tapi enak Pak wingi mbuti jauh ini. Nah orang itu orang kita berusaha terus untuk berbuat baik. Lah kok nak ning akhirat kok dizalimi apa kita banyak mendzalimi orang lain mergo sering suudzon kepada orang lain. Wingi kan ngoten lho. Akhirnya kebaikan kita entek karek titik, karek Gusti Allah digelembung ya meneh karo Gusti Allah kebaikan itu. Mun ngoten lawan makane terus kita berbuat baik sebanyak-banyaknya sebagai kompensasi atas kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, yang dibebaskan dari hukuman adalah wa mastukrihu alaihi, dan orang-orang yang dipaksa. Wong dipaksa. Ai asqata taqluf anil makruhi fima istaqarahu alaihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kepada orang yang dipaksa mengaku berbuat sesuatu atau berbuat salah. Fala yasihu iqraruhu, ikrarnya pengakuannya tidak sah. Fima akroha, karena dia dipaksa. Ba'inna Allah ta'ala al-ghoi tibarul ikraru bi-kufri halal ikrohi ma'atumak ninatil qol faqala ta'ala. Niki bahkan di dalam Quran, Pak, illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. An-Nahl 106. Niki cerita, Pak. Wong iku nak ngaku kafir setelah beriman, maka dia dicampakkan dalam neraka dan dalam dosa-dosa yang besar. Illaman akroha, kecuali orang yang dipaksa. Nah, negara Cina ya. Esam kan? Duduk Pak. Soalnya apa? Dipaksa. Tapi hati ini beriman, itu ditoleransi sama Gusti Allah. Surat An-Nahl 106. Hatinya tenang di dalam keimanan, lambene ngomong oga. Kenapa? Untuk menghindari hukuman. Itu masih diperbolehkan di dalam Quran begitu. Oke. Bijuk ngaku liyo, atine gak podo. Kenapa? Karena diintimidasi. Masya Allah. Wa in kana bi malin utubi rabi syartun rabiun wa huwa ar-rusdu. Yang ketiga, Pak, yang keempat, tadi syaratnya minimum tiga. Kalau terkait dengan hak Adam, ikrarnya tadi, Pak, diterima kalau yang ikrar itu orang itu memang orang yang boleh mentasarufkan harta, boleh mengelola harta. Kalau terkait tadi Pak nyolong terkait dengan harta ini digelapkan, kalau orang itu memang tidak bisa mengelola harta, orang idiot, orang yang niko wingi wisi jelas no, gitu. Orang-orang yang tipe itu kalau terkait dengan pengakuan harta, niku pengakuannya juga tidak sah. Nah, niki Pak. Wa idza aqarra bi majhulin ruji'a ilaihi bayanihi. Niki berikutnya. Ketika ikrarnya itu samar, ikrarnya itu gak jelas. Atau ikrarnya itu berupa apa itu gaya bahasa, peribahasa, gak jelas. Konzino ya, godong itu, nah itu ya enak. Nah itu jawabnya ngono Pak. Nah ya apa ngerti ini Pak?
Lah nak ngeten iki, Pak, ruji'a ilaihi fi bayanihi. Itu dikembalikan kepada orang yang ikrar. Kalau ikrarnya memang betul-betul dia sebagai pengakuan, oke. Tapi kalau menolak dari pengakuan itu, ya enggak bisa. Jadi pengakuannya tidak diterima. Niku ngoten, nggih. Ikrar. Termasuk nggih. Napa niku? Napa sigo taklik nah ya nikah. Kalau saya berjanji, kalau saya tidak memberi nafkah pada istri saya selama 4 bulan berturut-turut dan dia tidak ridho, maka jatuh talak satu. Kalau ikrar itu betul-betul dalam hati, tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka itu pasti itu terjadi. Tapi syarat tadi itu sudah bagus redaksinya, kal dan tri tidak ridho. Ada kalimat itu istri, dan istri tidak ridho, maka jatuh talak satu. Nah istri ridho, gimana apa-apa? Masya Allah. Oh, noto istri ridho. Ya enten Pak, tapi saya usici. Kule utangan wa yasihu al-istisna'u fil ikrari idza wasalahu bihi. Demikian juga Pak, ketika ikrar dikecualikan, mengecualikan itu boleh asal dilakukan kalimatnya itu tidak terpisah. Bener gue nyolong. Ya, saya nyolong umpama. Lah ngono kuwi, Pak. Umpama. Iki mandek. Nah, ini kula ngomong niku wau niku mboten jeda. Niku sah. Sah pengakuane bahwa dia tidak nyolong. Umpama sakare. Tapi nake begitu nyolong, iya nyolong. Wis. Akhirnya begitu di anu ajeng diparani ajeng dihukum enggak kok. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu tadi terkait dengan hak manusia. Tidak boleh ditarik balik. Ini. Wa huwa fi halis sihati wal maradi sawaun. Untuk pengakuan ini, Pak, pada kondisi sehat atau sakit statusnya sama. Diterima pengakuan itu walaupun kondisi sakit, sakitnya wis katene mati sekalipun. Nyen sewu nak ikrar kemarin niku napa namine mau, cuma ya terbatas nggih. Kalau ikrar mau mewakafkan sesuatu, maaf, wasiat ya, wasiat. Wasiat ketika mau mati, lah niku enggak bisa. Wasiat maksimum sepertiga. Kalau ada hal khusus macam itu ada pengecualian. Niku mboten, niku terkait dengan ikrar. Ada sindang lek? Nggih. Ribon. Oh, dikon jarak ya. Iya jarak itu. Ojo-ojo mau elek to, jarak iya nek mejite yo sampean niku. Liwat to ya ra apa-apa ndi ngono. Moro seneng lho. Rapo nek ana iya nek mejite kok. Mejit maksudku ki ngono anu. Ya padha ngene Pak Mugo ndi kok gereja. Oh, ngene kok ngono.
itu boleh, cuma ojo dikulinak nih. Itu tetap ikrar sampean itu namanya kinayah ya, kinayah atau majhul. Majhul. Jadi nyemoni atau bahas gaya bahasa ironi. Nggih, cuma hati-hati nggih. Hati-hati soalnya lambe niku masyaallah. Dan kita sering Pak kadang-kadang hati-hati malaikat itu lewat. Kadang-kadang malaikat lah ngamini. Begitu kok gereja terus ngamini amin terus ya napa. Padahal urung nerusne niku wau. Wis kelambi ngene kok sampean tak kok ngono. Mulane hati-hati nggih. Nak guyon ya aja anu lah. Sampe-ampe guyon ya guyon sing jujur. Niku wau sing sampeyan nggih. Nggih, walaupun terhadap diri sendiri jadilah orang yang jujur atau adil. Tegakkanlah keadilan. Termasuk menegakkan keadilan itu bersifat, bersikap, berbicara sejujurnya. Katakan sejujurnya ya. Langsung manopal nguyu. Soalnya sak jaman mano. Nak nguyu sak jaman katakan sejujurnya. Sik pinter menit 15 10 nggih. Nah ngoten tak terusno. Lanjut bab baru tentang napa niki? Tentang pinjam meminjam nggih. Duduk utang nggih. Nyilih, nyilih. Nah utang niku dhuwit niki nyilih. Nyilih barang. Aturane enten Pak ngeten iki pinjam meminjam barang ngeten iki. Faslun utawi kilah fasla wa kulu ma yumkinu intifa'u bihi ma baqa'i ainihi jarat i'aratuhu. Setiap perkara yang mungkin untuk diambil manfaatnya sedangkan barangnya itu tetap tidak berubah maka boleh dipinjam. Barang dipinjamkan itu syarat diambil manfaatnya. Terus barang ini ku tetep gak berubah. Lu nak kelong ya napa Pak? Ya nak kelonge ora kelong nemen-nemen niku mboten apa-apa. Contoh nggih. Nak jenenge gak kelong ya gak mungkin Pak niki nyilih gelas. Gelas niki bisa diambil manfaatnya dinggih ngombe. Terus kira-kira bar dinggih nggawe teh kira-kira berubah napa mboten niki Pak? Cengkir niki. Ya berubah. Tapi ngeten niki nak diizini nyilih oleh niku Pak bareng. Masih yo niki berubah. Berubah warna, berubah nggih malih rotok rotok titik niku oleh asal niku wau wis oleh disilih sing duwe niku mpun ngolehi maka nanti terkait dengan resiko berubahnya niki niku bukan tanggung jawab sing nyilih tapi tanggung jawab sing gak ada. Tapi ingat nggih ya tetep lek ngeten iki tetep dirawat kudu amanah mengke enten Pak. Lho termasuk mobil nyile oleh nggih. Lha niku kan ya napa namine ku kelong, bane lho kelong. Oline nggih kelong, ya ngoten lah. Niku boleh untuk dipinjamkan. Nih. Jaza ingarautuhu niki dawuh Gusti Allah al aslu fiha qaulu ta'ala wa yamna'unal ma'un. Dalili Pak. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang mencegah
wayamnaunal ma'un, untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Niku mau berarti jenengan nenek wong nyilih, jenengan gak nyilih, berarti sampean tidak membantu orang lain atau mencegah, menghalang-halangi untuk membantu orang lain. Niku termasuk mendustakan agama. Mulai jenengan nduwe barang disilih oleh nggih. Wa muradu bihi ma yasta'iruhu ajiron ba'duhum mimbat kama fasarahul jumhur, seperti para jumhur ulama menafsirkan ayat wa yamna'unal ma'un adalah ini adalah pinjam meminjam antar tetangga. Niki Pak. Niki nak wong gak gelem nyili niku termasuk mendustakan. Sering kan ayat sini ngarep tok tuh mendustakan agama niku. Niku tidak mau memberi makan. Wala yakudu ala ta'amil miskin, pada anak orang-orang miskin. Sing sering kuwi fawailul lil musallin, sing bayam naunan maun gak tahu. Aladzina hum yuraun ya sering dibahas, tapi sing kali dhewe iki lho sering kali kliwat gak dibahas. Padahal iku ya telak gak gelem ngewehi silian ning wong li iya lanjut aja medit-medit ta iya apa silih no ten ya ayo mboten apa-apa ora apa-apa nyilih karo ke kemanten nggih gak apa-apa tapi nyun sewu nggih nyun sewu niku termasuk dosa. Soale napa niku nak wong wedo. Nak wong lanang gawe luweh dosa. Soale wong lanang ora oleh gawe mas-mas, sana wong wedo niku gak oleh nak majelise teng mriku niku campur lanang wedo, berarti jenengan tabarruj. Wong wedo niku menampakkan perhiasan di depan laki-laki lain iku hukumnya hak. Sing nyili dosa gak melok dosa. Ngoten Pak. Mulane niki mboten mlebu ayam naonan maun niku. Niku. Lah ana majelis niku perempuan semua. Ndak apa-apa. Majelis umpamane nikahan undangane dipisah lanang wedok. Pisah sedhet wingi renjang kula mantu ngoten. Dipisah hadirin hadirat pisah sekat. Nah, ngoten ta. Duwe amplopane lak loro. Ing mboten ta sito. Amplope dipisah-pisah. Nggih, mboten guyon. Cek oleh loro amplope ngono. Mboten. Nggih. Niku. Mungkin dalilnya bayam naunal maun itu seperti itu ya, pinjam meminjam. Ruwiyal Bukhari wa Muslim anna sallallahu alaihi wasallam isti'arah farsan min Abi Thalha radhiyallahu anhu faraqibahu. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minjam kuda dari Abu Thalha Anshari radhiyallahu anhu, kemudian Nabi menaiki kuda itu. Niki dalile. Nabi ya pernah nyile. Ngoten nggih. Mulane nyili yo nyile. Saling silih menyi nyile. Nak jaran oleh lho yo aja liyani. Oh bojo ngawur. Dosa gedhe sampean ngawur. Eh lihat niki jaran, jaran niku sepeda motor boleh, mobil boleh, ngoten lho disilih iku. Ira kanat niki syarat melih, ira kanat manafi'uhu asaron. Jadi yang diambil manfaat itu adalah asarnya ya, asarnya. Apa itu asaron? Al-aswa'anau ya juzul isti'arul matafur manfaatahu ainan.
kayas ta'ira syajarotan liyakula samroha. Niki mboten oleh. Niki sing diambil manfaatnya itu adalah fungsi ya, manfaat dari fungsi, tapi bukan manfaat dari benda. Manfaatnya kalau berupa material, material itu tidak boleh dipinjamkan. Manfaatnya berupa ya, contoh, aku nyelewet dosmu ya, terus dipol susu nih. Itu manfaatnya berupa susu, berupa benda, itu tidak boleh. Iku ngoten. Atau aku nyilih witmu ya, wit poh iku ya, langsung diwudhui. Dan iku mboten parem. Walakinahu yasihu istigharatu ma tastai laka ainuhu fil istimali. Demikian juga barang itu tidak boleh dipinjamkan kalau barang itu ketika dipakai habis. Barang habis pakai itu tidak boleh dipinjamkan. Contohnya apa? Lilin. Aku nyilih lilinmu yo. Yo mari ngono diopong entek. Yo ora oleh ngene tuku entek ngono kuwi ngoten nggih. Lah niki terusane. Terusane niki ya terpaksa minggu ngarep. Terpaksa minggu ngarep setelah pesan-pesan berikut ini niki pun bisa insyaallah lanjutkan minggu depan. Nanti kalau ada rusak bagaimana, komplainnya bagaimana, insyaallah dilanjutkan minggu depan. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.